dan barang daripada Swipo hantar kat aku. Ha, ni barang yang aku nak sangat ni. Ha, besar tu. Kau kena tengok dalam tu. Dalam tu macam ada buih-buih tu. So kau kena pump dia. Okay guys, assalamualaikum semua. Guys, sorry lah geng. Sepatutnya ada video ride lah. Aku pergi ride dengan Madi, dengan grup-grup tanker. Lock sampai jam. Grup-grup tanker. Tapi memandangkan aku Sabtu malam minggu tu aku tidur pukul 4 pagi sebab aku nak edit video untuk korang semua. Kerana malam tu sepatutnya dah ada konten, tapi bini aku pula ajak pergi open house. So bila balik sampai lewat malam, aku pun buat edit video. Nah, edit video pun ambil masa juga. Macam tu lah. So letih sampai 4 pagi baru aku tidur. So bangun-bangun memang dah barai. Aku barai gila, memang tak larat nak pergi ride. Aku cakap dengan Akil, okay, kalau kau nak pergi ride pergi lah. Aku memang tak boleh, okay, barai memang letih gila lah. Lepas dia kata, tak apa abang, aku tak pergi ke kalau kau tak pergi. Macam tu lah. So sekarang ni aku on the way nak pergi ke. Aku nak pergi ke hantar parcel. Sebab yelah, aku ada post video sebelum ni tentang aku jual part-part ni. Alhamdulillah, carburetor LC V1 dah sold. Dan semalam juga tayar pun dah sold. Kemudian apa lagi? Fork dah sold. Macam tu lah. So sekarang ni tak nak cakap banyak. Jom kita pergi hantar parcel kejap. Tu parcel Shopee yang korang order tu. Now apa ni, dah settle semua. Nanti kita balik ke rumah publik untuk kita buat konten. Antara aku nak settlekan aku punya LC V8 untuk pump belakang, ataupun nak settlekan aku punya LC V1 engine 5 speed tu. Sabar jap. Jom aku nak drive dulu. Okay guys, barang ditunggu-tunggu telah sampai gang. So kat sini adalah racing oil pump untuk LC5S untuk motor ni. Ni pun sama. Yang ni adalah rocker arm daripada 2326 boleh pakai, 2427 boleh pakai, 2528 pun boleh pakai. Rocker arm racing pro. Dan barang daripada Swipo hantar kat aku. Ni barang yang aku nak sangat ni. Besar tu. Big tau. Besar. So ini adalah intake CNC daripada Pro Taper. Yang ni boleh lah ni untuk main 72 nanti dekat injection ni. Sebab sekarang ni 70, sekarang ni kita boleh main 72 lah. Sebab yang sebelum ni aku ada janji setiap satu motor aku ada brand-brand. Macam contoh Y15 Akil, Umar. Macam V8 aku, Tobaki. Macam LC5S aku nak full Swipo, macam tu. So ni dia punya getah dengan gasket. So ini dah boleh start untuk projek ni lah. Tapi itulah, sebelum aku nak lerai, aku nak try top speed motor ni berapa. Sayang lah, kira dah siap tapi tak try, hanya try dyno je. Dan yang ni, yang aku order daripada Indonesia, Cable clutch ni untuk aku punya KR. Projek KR. Untuk. So kepada pihak Swipo, harap korang bersabar. Sekejap lagi kita akan buat projek dekat LC5 Speed full Swipo. Sabar.
Okay guys, seperti yang korang nampak, kenapa aku cabut batang chrome dia? Reason aku buat adalah sebabkan yang original 5S, dia punya batang tube dia memang pendek. So pendek. So untuk 4S, 4S batang dia panjang. Sebab tu aku swap untuk yang 4S tu memang masuk dekat apa ni? Yang batang memang batang dia, batang daripada tube yang kat sini tu, aku masuk dekat yang 4S yang lama ni, dan yang batang chrome yang 5S tu masuk asal balik dekat sini. So at least kalau aku nak main lowered pun, dia tak adalah sampai terkena naik atas. Terkena naik atas tu. Kalau batang ni panjang, so dia akan kena dekat sini. Dia akan kena. So kalau aku nak main lowered, sebab memandangkan aku dah pakai TV1 brand KYB. So aku kena pakai yang ni yang pendek sikit. Kalau aku pakai TV1 kemudian aku pakai yang panjang, nanti mesti akan kena naik atas ni, tinggi. So kepada korang yang pakai TLC yang jenis U kat bawah dia ni, bolehlah pakai yang tube panjang ni. So guys, kalau untuk apa ni, untuk batang tube panjang, LC4S batang tube panjang, aku akan letak macam ni daripada bawah. Macam tu. Yes. Tapi yang aku sepatutnya ikut line yang ni, yang line ni. Line ni, tapi aku bagi lebih sedikit. Lebih sedikit ni aku letak bahagian yang ni. Bahagian letak kaliper. Sebab kenapa bahagian letak kaliper ni kena lebih sedikit. Lebih main dekat bahagian yang ada kaliper brake. Macam tu. So aku letak lebih sedikit kat sini. Dan nanti aku akan tuang. And then sebelum tuang tu kena buat something. Sini geng, korang kena tengok dalam tu. Dalam tu macam ada buih-buih tu. So korang kena pump dia atas, bawah, atas, bawah, sampai korang tengok dalam tu tak ada buih. Bagi aku pump jap. Okay geng, lepas aku dah pump kan, jom eh. Ketuk dalam. Aku pump lagi. Tak ada buih bubble langsung. So kalau macam ni dah cun dah. Tinggal letak masukkan spring dia. Masukkan spring dia, masuk dia punya ni. Macam tu. Dia dah cun aja. Ini memang TikTok lah. A few moments later. Cuma okay guys, alhamdulillah owner dah boleh ambil dah esok untuk COD dia kata. So yang ni, yang ni sepatutnya kalau aku kan, aku akan grinder ikut sama batang lah ni. So at least nanti macam Y masuk je. Tak perlu nak susah-susah nak kena buka balik yang benda ni kan. Macam dekat aku punya ni, aku grinder. Aku grinder bagi dia rata sama dengan batang tube ni. So nanti senang masuk slat yang tu. So kenapa yang aku tadi cakap, aku cakap kenapa perlu pump dia. Perlu buang angin dalam tu. Kerana sebab kalau kita unjuk nanti, macam sekarang ni dia sedap. So dia unjuk tak ada bunyi. Tapi kalau dia ada angin dalam tu, bila kau unjuk dia macam ada bunyi cek, 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 cek. So maksudnya ada angin. So ada angin tu lah tak sedap dekat motor. So tak elok. So efek angin tu dia boleh mempercepatkan bocor dekat kita punya oil seal ni. Itu aku belajar daripada pengalaman aku. So kepada korang yang nak buka bengkel ke, ataupun nak buat apa ni, nak buka bisnes ke untuk buat servis-servis fork, at least aku punya idea ni membantu korang. Jujur aku cakap, benda ni aku belajar daripada pengalaman dan belajar daripada orang-orang yang lebih pakar daripada aku. Aku share dengan korang. Sebab benda ni tips untuk korang buka bisnes lah. Macam aku, Allah dah bagi rezeki cara lain, aku follow dengan tu. Alhamdulillah aku bersyukur dengan adanya. Untuk idea aku ni, korang boleh buka servis untuk mak-mak mengumpit yang kat luar sana, geng. Good idea kan? Sekarang ni aku nak pasang. Sekarang ni aku nak fikir idea macam mana aku nak buat tapak dada ni. Bagi aku fikir kejap. Okay guys, macam ni aku ada fikir untuk idea untuk kita pasang dekat sini. Cuma sekarang ni kalau aku buat idea yang aku cakap tu ni, sekarang ni semak-semak ni lah. Wiring injection aku ni. Aduh, pisang. So kerana wiring-wiring ni lah yang membuatkan aku ni susah nak adjust tapak-tapak ni lah.
Aduh, ECU mat penuh mat sini. ECU, relay, apa lagi? Soket, soket adjust. Oi, banyaklah. Benda ni yang kacau ni untuk buat tapak ni. Buat motor tapi tak pernah bawa. Okay guys, aku bawa lah kejap. Sebab kebetulan aku memang nak isi minyak motor ni. Lah, sebab lepas kita puasa tu sampailah sekarang tak ada pun ride kan. Tak ada pun ride on board. So sekarang ni aku memang nak isi minyak. Kebetulan memang aku waktu motor ni siap, dyno ke apa benda, sebelum ni Akhil je bawa. Aku tak pernah bawa. Bawa pun dia kita test kejap je. Inilah kelas dah siap. Kelas dah siap, enjin dah siap. Tapi nanti nak kena buka balik. Ya, aku ni nak bawa pergi Shell Greenwood jap. Kemudian naik duk balik rumah. Tarik pun macam mana aku tak boleh tunjuk pun.
pun motor laju berapa? Okey dah, okey, sedap dah sedap. Tapi yelah, nak share dengan korang, kalau aku tarik gila-gila pun bukan boleh tunjuk pun GPS berapa apa semua. Sebab yang ni pakai 360 kan, 360 dia tak ada, tak ada GPS dia. Dia bukan macam GoPro. Kalau GoPro ada GPS dia. Sebab tadi memang nak tarik tu, uish, motor boleh pergi lagi, pergi lagi, pergi lagi macam tu. Uish, sedap siap. Tetapi motor ni aku rasa kena buka balik. Kena buka balik disebabkan apa? Bila gear apa ni, gear berat sikit kan, dia ada bunyi macam api macam api. Api ke benda? Lebih kurang macam mana? Ter macam tu. Itu bahaya kan sebenarnya. Motor memang padu kalau macam tu, ter. Tapi untuk pakai lama tak boleh. Untuk dari jauh tu bahaya kalau tarik. So aku rasa aku memang kena buka balik lah. Lain lagi satu, aku ada rasa vibrate sikit dekat motor ni. Sebab lepas aku ubah magnet apa semua, dia dah kurang sikit vibrate. Tapi bila aku rembat tu, aku boleh rasa dia lagi vibrate macam tu. Tu aku rasa aku nak kena buka balik. Engine, kit, block semua kena buka balik. Crank tu kena hantar balik. Aku akan hantar magnet, aku akan hantar balancing belah kanan, hantar piston sekali suruh buat static balancing balik. Hai, tak apa, makan modal tak apa. Yang penting aku nak selesa bawa. Yang LCV E8 ni selesa, X1 ni pun selesa bawa. Hakim pun sama. Hakim ni dia kata dia ada vibrate sikit. Tapi five speed ni kena buka balik lah. Itu je plan yang sekarang. So aku rasa video aku sampai sini saja, gang. Jumpa next video. Peace.